pada tahun 2020 dan saya masih mengingatnya pada waktu itu. Saya mengirim barang gitu, mengirim barang yaitu berupa t-shirt nih. Berupa t-shirt. Saya spill untuk brandnya ya Miss ya, saya mohon maaf nih gitu, supaya saya detail gitu. Nah, brand Giordano mungkin di Indonesia sangat eksklusif tapi tidak untuk di Hong Kong. Di Hong Kong biasa-biasa saja seperti itu loh Miss. Oke, okay, nah, pada waktu itu memang sedang ada promo dan harganya sih cuma 50 atau 60 dolar itu di Giordano, di Giordano gitu loh. Waktu itu saya hanya membeli ya sekitar 7 untuk untuk t-shirt dan juga jaket dari bos saya diberikan kepada saya gitu loh. Itu pun second hand dan bukan baru. Tapi memang bermerek ya Miss ya. Terus kan jadi totalnya itu tidak ada 2 kilo gitu loh. Saya kirimkan jadi estimasinya itu ya sekitar 600-an dolar saya untuk semuanya itu gitu. 600 dolar loh Miss. Saya kirimkanlah melalui ekspedisi PT Pos Indonesia yang ada di Surabaya. Juanda pada waktu itu kan. Karena memang transitnya di Juanda. Dari Hong Kong waktu itu saya membayar sekitar 300 dolar lah. Almost 300 dolar untuk biaya pengirimannya gitu kan. Nah, pada waktu itu saya kirimkan melalui PT Pos Indonesia. Terus saya lihat trackingnya ternyata ya 3 minggu baru sampai. Karena saya memahami karena waktu itu pandemi ya Miss. Tahun 2020 itu pandemi. Setelah sampai, dari saudara saya tuh mendapat surat dari PT Pos Indonesia gitu. Bahwasannya disuruh ada paketan gitu. Dan untuk mengambil ke PT Pos Indonesia yang ada di Juanda. Waktu itu Miss. Setelah sampai sana melalui prosedur yang ada, dari PT Pos akhirnya ke Bea Cukai itu Miss. Kan semuanya itu di X-ray dan lain-lain, semuanya barangnya pokoknya gitu kan. Akhirnya petugas yang saya Pak siapa namanya ya, aduh saya lupa tapi ada ke WhatsApp-nya gitu kan. Berbicara bahwasannya barang saya dikenakan biaya 1,8 juta gitu kan. Saya bilang dasarnya apa nih 1,8 juta, saya kan otomatis Miss gitu kan. Sementara saudara saya tidak bisa bicara apa-apa, otomatis karena saya mengirim akhirnya saya komunikasi langsung dengan pihak Bea Cukai ya Miss. Ya saya Pak Heri, kalau mohon maaf kalau salah tapi nanti saya cek lagi ya Miss ya. Karena di handphone yang lama gitu. Nah setelah itu saya komunikasi 1,8 juta gitu loh. Terus alasannya tau Miss? Apa? Alasannya kenapa? Kenapa? Alasannya katanya satu, undang-undang per Januari tahun 2019 atau tahun 2020 bahwa tekstil dikenakan biaya pengiriman dikenakan pembiayaan, pokoknya gitu. Kalau aturannya seperti itu gitu kan, saya nggak sempat baca KUHP lah, saya bilang, kalau memang iya kayak gitu kan soal ini dan sebagainya terus. Terus saya bilang kayak gitu. Yang kedua adalah katanya bilang, ada ininya nggak? Katanya bilang kayak gitu, saya jadi pengen ketawa tapi ya bagaimana ya, mau berdebat sama yang punya kuasa, apa kepuasan saya harus gimana gitu kan. Yang kedua adalah, ada bukti pembayaran, pembelian apa tidak? Kayak gitu kan ya. Karena ini adalah baru. Ini tuh paketan loh, saya bilang. Dan bukan ketika kita pulang membawa tangan-tangan gitu, itu tidak. Itu di dalam, ya masa X-ray tahu sampai sedetail itu, sampai merek-mereknya gitu kan. Padahal itu adalah barang bekas dari majikan. Nah iya, barang bekas Miss. Memang yang Giordano itu yang 50 dolar Miss, yang 7 kali 5 berapa sih Miss? Kayak gitu. 7 kali 5 itu paling berapa? 250 dolar gitu kan, 500 ribu katakanlah. Dan saya screenshot pembeliannya Miss. Dan saya bilang adalah ini adalah second hand yang jaket dari bos saya seperti itu kan. Saya berikan kayak gitu. Iya, dan ini adalah ya gila, saya bilang kayak gitu. Saya tuh sebenarnya saya nggak bisa marah sih lah orangnya gitu.
Pada akhirnya, oke Pak, iya ini tetap aja sekarang gini aja. Kalau mengikuti aturan silakan. Kalau tidak, 1 bulan tidak bisa diambil, kita akan lebur kayak gitu. Kita akan lebur, katanya kayak gitu. Oke lah, karena saya sebagai warga negara yang baik dan saya tidak mau berdebat, saya mau gimana? Akhirnya saya membuat surat terbuka pada waktu itu di Facebook, Miss. Saya mau apa namanya memberikan apa ya istilahnya ya curhatlah kekecewaan saya gitu kan. Panjang lebar tapi tidak ditanggapi sama sekali. Begitu. Ini benar-benar terjadi pada diri saya. Pada akhirnya saya transfer 1,8 gitu kan ya. Dan apa yang terjadi? Saudara saya tidak diberikan kwitansi apa-apa. Yang 1,8 tidak diberikan kuitansi apa, katanya otomatis dan itu tidak diberikan. Saya tidak diberikan kuitansi yang 1,8 itu. Oke. Saya mohon maaf buat padahal PT Pos Indonesia itu adalah BUMN ya, Mbak. Saya pikir harus karena memang milik negara yang harus memberikan pelayanan yang sangat baik gitu. Yang pada akhirnya saya sempat sudah merekomendasikan kepada teman-teman untuk mengirimkan ke PT Pos Indonesia. Itu karena saya kecewanya luar biasa. Kenapa yang swasta, saya mohon maaf ya Miss ya, PSL yang benar-benar swasta, itu sampai ke rumah, bahkan kurirnya tidak mau diberikan apa-apa. Itu sampai jam 1 malam Miss, waktu itu saya akhirnya berganti, sampai sekarang saya ganti kepada TSL ya. Tidak, dari situ saya tidak merekomendasikan. Saya berbicara apa adanya dan saya memiliki bukti yang otentik dan semuanya pun yang memiliki apa sih namanya, saya saksinya pun mereka pada masih ada semua seperti itu. Harga sekitar $600 dan saya harus membayar 1,8 juta. Mungkin bapak-bapak yang ada di Juanda pasti mengingat bagaimana saya begitu kita berdebat untuk masalah undang-undang pada waktu itu. Itu Miss. Oke, jadi artinya adalah undang-undang bukan untuk dibuat dari rakyat untuk rakyat ya Mbak ya. Jadi undang-undang itu malah terkesan menyengsarakan kita. Bisa dibilang seperti itu. Setuju, Miss. Nah, jadi kan harusnya undang-undang adalah melindungi semuanya sih. Sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa undang-undang itu tidak akan memihak pada kita, tapi kan lihat juga keadaannya. Terus sesuatu yang sangat aneh sekali saat undang-undang diberikan dan kita nggak tahu. Dan sekali lagi mungkin harus disosialisasi juga. Iya, kurang sosialisasi, Miss. Betul sekali. Itu dari dulu tuh Indonesia seperti itu ketika ada. Saya mohon maaf ya, Miss ya. Saya tidak mengatakan bahwa siapapun itu sarjana hukum sekalipun kita pernah berkecimpung di di hukum seperti itu. Saya pikir Indonesia itu ketika sudah ada kejadian gitu ya, baru dibuat undang-undang gitu. Saya melihat ketika memang pandemi gitu loh. Kalau saya sih merasa pada waktu itu gini loh, ketika ada pandemi ya masa iya sih harus kita juga gitu loh yang dicekek gitu loh. Gitu saya ngerti waktu itu Indonesia ya Miss ya. Indonesia lagi sulit-sulitnya. Makanya untuk online dan sebagainya harus online dan keluar pun sulit gitu kan. Akhirnya saya berikan kaos apa dan kebutuhan lah apapun itu gitu kan. Yang pada akhirnya ternyata dikenakan 1,8 dan itu benar-benar saya bilang gila dan enggak make sense dong. Itu kekecewaan saya, mohon maaf saya sepil. Saya mohon maaf kepada PT Pos Indonesia harus satu hal lagi ya Miss ya. Untuk PT Pos karena memang sudah saya pikirkan itu adalah BUMN yang tertua ya untuk masalah ekspedisi itu PT Pos Indonesia loh. Saya dan saya tidak recommended banget untuk itu. Saya kecewanya luar biasa. Saya mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Ya apapun yang terjadi pada waktu itu di tubuh PT Pos Indonesia, kenapa kita yang harus kena sasaran? Gitu iya kan, dulu memang pernah PT Pos Indonesia pernah bermasalah lah di tubuhnya gitu. Tapi kan itu urusan mereka gitu. Kenapa harus kita juga gitu loh, gitu Miss. Hanya karena oh ya ini dari TKW ya, kayak gitu kan. Pengiriman dari TKW ya pasti bisa lah gitu loh. Saya mohon maaf sekali. Cuma pada waktu itu akhirnya saya bayarkan Miss. Okay. Pada akhirnya saya bayarkan. Iya, pada waktu itu saya bayarkan sih. Itu karena saya nggak ada kekuatan apa-apa. Saya sudah mengatakan saya sudah apapun itu. Mereka cuma bilang saya lebur ya. Kalau tidak diambil kita lebur kayak gitu. Ya saya mau berbicara apa gitu. Saya mohon maaf ya Miss ya. Maksudnya
tidak bermaksud apa ya istilahnya. Oke, okay, mbak, sebentar. Sebentar. Jangan meminta maaf, karena bagi saya menyampaikan informasi berdasarkan fakta tidak ada yang salah. Jadi jangan minta maaf terus nih, seolah-olah malah saya yang bingung, seolah-olah ada yang salah. Saya ingin katakan bahwa ini adalah kehidupan di dunia nyata, dan saya cuma berharap bahwa kita harus menjadi lebih baik lagi. Dan selama kan kamu pernah bilang, Miss Yuni, sebenarnya kejadian itu sudah lama, tapi kan tidak seviral di tempatnya Miss Yuni. Maksud kamu kan seperti itu? Betul, setuju saya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kenapa di tempatnya Miss Yuni itu viral? Sebenarnya bukan Miss Yuni yang memviralkan, sayang. Ini sebenarnya persepsi yang salah ya. Bukan Miss Yuni yang memviralkan. Miss Yuni tidak bisa memviralkan. Yang memviralkan itu kalian sendiri. Kenapa saya bilang kalian sendiri? Kalian bekerja sama satu sama lain. Netizen bukannya saling menghujat, tapi netizen saling bergandeng tangan nge-share. Iya, betul. Kekuatan netizen. Ini adalah kekuatan. Betul. Jadi ini adalah kekuatan netizen. Gak ada hubungannya dengan Miss Yuni. Jadi Miss Yuni itu cuma alat, dok. Jadi Miss Yuni itu cuma alat. Tidaklah, menurut saya, saya pikir enggak lah, Miss. Tidak. Nama baik Miss Yuni, keberadaan Miss Yuni, tanpa Miss Yuni, kita apa, Miss? Kita apa? Sekarang gini, Miss. Miss Yuni tidak membuka YouTube channel dan mengedepankan nama baik. Saya pikir nothing, gitu. Iya, kita, misalnya, kita lebih banyak yang mencintai Miss Yuni, loh. Kalau enggak seperti itu, kan? Malah watuk, aku trungok, aku ngomong. Dengarkan aku ngomong. Satu hal, sebenarnya Miss Yuni pernah menolong kamu karena kamu terus menyebut nama Miss Yuni, jadi malu. Maksudnya, ya saya menolong kamu secara pribadi. Oke, secara pribadi orang lain mungkin nggak tahu. Tapi masalahnya sekarang bukan masalah pribadi ini, sayang. Saya cuma ingin bilang bahwa sebenarnya itu semua karena kekuatan netizen. Kan saya selalu bilang nih, ini mau diviralkan atau enggak, itu kan kalian. Jadi, kan kalian sendiri nih, akhirnya mereka kalian share. Karena itu, kalau kita dijadikan sasaran empuk, kita bagaimana harus membentengi diri kita? Benar nggak sih? Kan selalu saya bilang bahwa kita itu dianggap semut sama orang-orang besar. Nah, bagaimana caranya semut ini tidak disakiti oleh orang lain? Bergabung. Benar nggak sih? Nah, saat kita bergabung, saya sendiri nggak tahu loh mbak, kejadiannya loh tanggal berapa sih, sudah seminggu yang lalu. Viralnya baru sekarang. Bener gak? Jadi artinya adalah sebenarnya bukan Miss Yuni yang memviralkan, gak ada media, kebetulan medianya Miss Yuni sudah dikenal banyak orang. Bahkan beberapa pejabat itu selalu inceng-inceng gitu loh. Jadi takutnya nih hari ini ada orang komplain, jangan-jangan itu anak buah saya yang gak bener. Jadi bagus, ini adalah evaluasi. Betul. Jadi nggak ada hubungannya kalau Miss Yuni atau siapa. Cuman kebetulan media saya, Yuni TKW Hong Kong, itu sudah diakui. Itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak ada hubungan. Dan kamu kan dulu pernah sampai mencak-mencak, marah-marah. Tapi kan nggak ada yang mendengarkan sama sekali. Benar nggak? Betul. Oke. Dan sekarang ini dikembalikan dok uangnya. Jadi separuh itu dikembalikan. Tetap kena pasal, kena undang-undang itu tetap. Tapi tidaklah sebesar kemarin 825. Jadi dikembalikan. Kenapa Miss Yuni belum membuat pengumuman resmi? Karena sekali lagi Miss Yuni itu harus menyelidiki. Karena ada banyak hal, banyak kasus yang Miss Yuni itu tidak bongkar sekarang itu malah. Jadi Miss Yuni itu sebenarnya berurusan sekarang ini banyak hal yang saya pendam dulu. Iya. Kenapa? Karena ada satu nih kasus sindikat belum tertangkap, sudah melapor. Miss Yuni harus menyembunyikan beberapa hal. Nah, ini kamu kan baru dengar nih bahwa itu viral. Padahal itu seminggu yang lalu loh sayang. Waktu typhoon itu loh. Itu ya, Miss. Iya. Itu kejadiannya waktu typhoon itu, jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Tidak ada ya? Tidak, jadi tidak, viralnya kan baru kemarin, padahal kejadiannya 7 hari yang lalu, 6 hari yang lalu.
Berarti berarti kebetulan media sosial itu terus kalian kan tidak terima. Akhirnya kalian kantang bea cukai, tantang bea cukai. Dan kebetulan kan saya sudah dua kali bentrok sama bea cukai. Yang pertama itu, ini kedua kalinya. Tapi ini, yang kenapa yang pertama itu adalah oknum bea cukai. Jadi yang pertama itu oknum bea cukai. Masih ingat nggak itu gamis yang harus nebus 9 juta itu? Nah, oh iya, itu bukan bea cukai itu. Itu oknum. Itu oknum. Dan sekarang saya juga menduga bahwa itu adalah oknum. Saya menduga adalah oknum. Karena saya langsung menanyakan sama pusat dan pusat mengatakan jangan dibayar dulu karena ini oknum. Tapi saya bilang, nih sebelum saya viral, selidiki dulu. Karena sebenarnya Miss Uni itu selalu tidak ingin viral. Jadi saya meminta diselidiki dulu. Tapi setelah mereka give up, mereka tidak menyelidiki, malah menyuruh saya berbicara dengan Bea Cukai Surabaya, Juanda. Dari situlah, iya, jadi sebenarnya Miss Uni udah konfirmasi itu. Jadi itu bukan oknum. Yang sempak ini bukan oknum, yang gamis itu oknum. Jadi yang sempak ini bukan oknum, karena saya sudah tanyakan pertama kali ke pusat, dan pusat mengatakan itu adalah oknum. Setelah itu, saya dikasih nomornya Juanda, tapi ternyata Juanda menyatakan bahwa itu bukan oknum. Akhirnya saya dikasih perinciannya, cara pembayarannya pajak. Nah, bener kan, Miss? Iya. Betul kan? Betul. Betul. Jadi Miss Yuni diajarin tentang pajak ya, sekali lagi. Karena Miss Yuni tidak punya wawasan, dan Miss Yuni kan sekolahnya cuma S2, yaitu SD SMP. Nah, tentang masalah ini kan Miss Yuni... bukan, ini kenyataan. Miss Yuni harus belajar dong. Saat saya berdebat dengan pihak bea cukai yang tetap mengatakan bahwa itu adalah US dollar, otomatis kan saya marah. Dan saya ngasih kesempatan sekali lagi pada mereka, boleh nggak saya berbicara dengan dirjennya pajak, atau boleh nggak saya berbicara dengan seseorang humas yang bisa menjelaskan saya sebelum saya up di media sosial. Itu saya nanya loh. Karena bagaimanapun juga, saya itu tidak membenci bea cukai. Jadi saya itu tidak membenci bea cukai. Saya hormati bea cukai. Tapi karena tidak ada yang menjelaskan pada saya pada sore hari, kantor tutup, otomatis nggak ada yang jelasin dong ke saya. Benar nggak? Nah, karena itu sore saya live. Karena waktu itu saya nangis itu bukan karena bea cukai, ada dua hal. Ada dua hal yang membuat saya nangis. Yang pertama, anak sakit dari Turki, saya tidak bisa membantu dan saya minta bantuan, nggak ada yang peduli. Itu saya nangis, nangisnya karena anak Turki ini. Dan yang kedua, jengkel karena nggak ada yang peduli bea cukai. Jadi saya itu barengan dua kasus itu melo akhirnya. Miss Yuni itu melo, kebawa. Akhirnya aku baper, lepas buka kamera, air mata aku menetes lah yo. Nggak tahu saya harus ngomong gimana. Itu netes gerotos air mataku. Nah, dari situlah saya mengungkapkan rasa kesal saya. Kenapa pemerintah tidak memperhatikan kita? Kenapa aturan begitu berbelit-belit? Kenapa harus membuat kita itu merasa tertekan? Kenapa? TKW itu seolah-olah ada incaran sesuatu, adakah dendam kusumat pada kami? Loh, benar nggak? Boleh dong saya prasangka? Boleh kan? Iya, betul. Itu sama, Miss. Sama saya juga. Sebenarnya dari dulu tuh ada dendam apa sih pemerintah sama TKW gitu kan? Betul, Miss. Benar nggak? Betul. Ada masalah apa? Dipikir kita banyak duit apa ya? Aduh, beneran ya. Karena saat kita menjelaskan tuh mereka kayak menteng gitu loh. Mengatakan bahwa mereka itu benar. Saya bilang, ini Hongkong dolar. Saya sudah katakan ini Hongkong dolar. Tidak, dalam prinsip kami adalah US dolar. Jadi mereka memakai prinsip mereka yang tidak bisa dipakai prinsip kami. Makanya saya kan marahnya karena mereka mau berargumentasi dengan orang bodoh seperti saya. Harusnya kan mereka evaluasi juga nih. Oh, ini mungkin si Yuni ini ada bener ya, atau saya sebenarnya terbuka untuk berbicara dengan mereka. Karena sekali lagi, kita masyarakat kecil kan nggak pintar, toh, Mbak. Kita kan harus belajar. Betul. Kan? Kalau kita paham,
kok suruh bayar? Kan saya selalu bilang, kita paham suruh bayar itu nggak apa-apa. Tapi like kita nggak paham suruh bayar, kan kita tertekan. Iya, betul, Mas. Dan saya selalu katakan, saya tuh bukannya ingin viral, Pak. Kalau ingin viral, banyak kasus yang sudah saya up. Tapi saya memendam banyak sekali kasus, loh. Banyak sekali kasus yang saya pendam. Bahkan bertentangan dengan hati nurani saya tetap mencoba untuk memendamnya. Makanya kalau sampai ada orang yang dendam kusumat sama saya, membenci saya, kadang-kadang ya wis gak jalur yo mau. Kadang-kadang saya cuma mikir, aduh ya Tuhan, ya apa sih? Kenapa kok aku dibenci? Itu kadang-kadang saya mikir loh, Mbak. Jadi saya cuma pengin bilang sama pemerintah, ya gak apa-apa diadakannya ini itu sebenarnya gak apa-apa. Cuma kan harus sosialisasi. Dan saya lihat Instagramnya Bia Cukai apa itu model-modelnya kan kayak lucu-lucuan aja, bener nggak sih? Ngerasa nggak sih? Betul. Iya, Men. Nggak tahu mereka bisa upgrade atau dengan ya nggak, saya nggak tahu ya. Memang di era milenial, tapi rumangsaku ya nggak kayak gitu juga gitu loh. Iya. Lihat nggak Instagramnya Bia Cukai? Boleh dong kita mengkritik. Benar nggak sih? Iya, betul. Iya, betul, Mas. Apa yang disampaikan itu tidak mengena. Iya. Betul, setuju saya. Jadi, mereka itu selalu mengatakan tentang dalam negeri. Padahal kan Bia Cukai itu kebanyakan ngaturnya kan orang-orang yang dari luar negeri. Harusnya nih mereka... Mereka ini pihak-pihak Bia Cukai datang ke Hong Kong, datang ke Taiwan, ke Malaysia, ke Arab Saudi, datang ke salah satu tempat pemaketan barang. Bagaimana? Terus mengedukasi mereka, benar nggak sih? Barang apa aja yang tidak boleh dibawa, barang apa aja yang boleh dibawa. Kalau ke kantor pos, jangan lupa tulisin HKD, gitu kan? Harusnya mereka mengedukasi kan? Iya, seharusnya memberikan sosialisasi lah, Min. Jadi dimana tempat yang seharusnya diberikan seperti itu. Gitu. Iya, jangan goblok no, karena masyarakat kita kan berbeda, berbeda. Kayak di prank gimana sih, Miss? Kayak di prank, beneran loh. Saya tuh merasa di prank loh sama pihak Bea Cukai. Saya sampai ngomong seperti itu. Kita tenang nih, dikirim ternyata di sana di prank gitu loh, luar biasa. Itu di pranknya dengan undang-undang, betul itu undang-undang. Oh ini pajaknya sekian, persis sama dengan apa yang saya alami. Akhirnya dikirim tuh, Miss. Ini seriusan saya. Iya. Sampai sekarang tuh rasanya gitu kan. Iya. Seandainya dulu saya punya kekuatan Miss Yuni, sudah saya sampaikan. Iya, beneran, Miss. Itu. Jadi apa yang saya katakan adalah, para pejabat di Indonesia itu ada dendam apa sih sama pekerja migran Indonesia itu? Kok kalau ada apa-apa itu bukan menjelaskan tapi marah ya, cepat lebih marah ya, iya. Lebih kemarah ya. Betul. Mereka anti kita. Iya, betul. Di sini tahu marahnya itu mungkin kalau saya sih seseorang yang marah ketika memang dikritik kan untuk menutupi kesalahannya sih, kalau saya gitu loh. Ketika memang ada satu kesalahan ya pasti lebih kemarah gitu loh. Tapi saya syukur alhamdulillah nih dari Pak Yus kemarin memberikan respon yang sangat baik sekali loh. Oh gitu. Betul, dari staf khusus Menteri Keuangan itu teleponan sama saya dan dengan hati yang begitu teduh, dengan kerendahan hati dia minta maaf loh sayang. Jadi bener. Ini orang hebat loh, staf khususnya Kementerian Keuangan ini. Betul. Iya. Yang saya kagum adalah bukan kesalahan dia dan dia minta maaf. Ini yang hebat. Oke, ya udah kerja untuk wes. Oke. Saya thank you banget sekali lagi. Halo. Iya sayang. Iya, saya thank you banget udah bisa. Sebenarnya sih saya nggak ada kerjaan apa-apa, Miss, gitu loh. Kapanpun itu saya bisa telepon sama Miss Yuni. Oke. Thank you dari awal sampai saya sudah satu tahun di sini. Saya thank you banget. Oke, kamu harus cari Miss Yuni ya. Terima kasih. Sangat, Miss, dan saya tahu banyak orang yang mencintai Miss. Abaikan
orang yang memiliki penyakit hati, intinya kayak gitu. Thank you so much, Cindy dan keluarga. Tetap semangat ya, Miss. Oke, semangat. I love you. Oke, okay. Oke, okay, bye-bye. Thank you, bye-bye. Ya, jadi ini pernah saya tolong katanya, tapi saya sendiri sebenarnya sudah lupa. Bahkan saya tidak ingat orangnya, tapi dia meluapkan kekecewaannya sekali lagi pada bea cukai. Jadi ini mungkin bea cukai bisa memperbaiki atau seperti apa dan bagaimana. Seperti yang saya katakan tadi, sepertinya bea cukai ada dendam kusumat pada para pekerja migran. Sebenarnya kalau saya kemarin sempat menanyakan itu, sebenarnya saya sudah dapat jawabannya, Mbak. Sebenarnya bea cukai tidak punya atensi khusus terhadap kita sih sebenarnya. Bea cukai hanya tahu bagaimana cara memungut pajak, biaya pengabean, pengabean atau email atau itu aja sih. Mereka tidak akan pernah memberikan atensi pada kita. Setelah mereka memungut pajak itu, kenikmatan apa yang kami dapatkan? Bukan kenikmatan ya, puasa nih, dokur, bingung aku. Maksudnya apa yang Anda bisa berikan pada kami saat kami taat pajak? Ada nggak rewardnya buat kami? Ini sebenarnya kritikan ya buat pajak ya. Aduh, maling ngiritik pemerintah ini sebenarnya aku rapati seneng. Karena memang bukan ranah saya. Cuman karena dari banyaknya orang yang meminta untuk berbicara, ya sebenarnya diberikan sedikit atensi lah. Iya, oke. Okay. Ini pembayar pajak yang baik dapat reward dari bea cukai. Ini seorang pekerja migran dari Hong Kong, sering mengirim barang dan taat pajak dapat reward. Kayak ngene Pak Chandra yu lho, sering kirim duit untuk peda motor. Masa iya teko bea cukai sering bayar pajak gak dapat apa-apa. Ya Pak ya. Masa njenengan tok sing omahe apik, Pak. Masa sampean tok sing enggak ada mobil, Pak. Kan kita juga sebagai penyumbang visa negara yo. Kan harusnya kula nggih sakit angsal Rubicon, Pak. Rubicon, Pak. Asline kula niki Rubicon ya apa to? Sang ngertiku Rubicon iki kalu. Apa sih yang ngarani? Sing ditarik sapi iki apa to jenenge? Rubicon iki apa to? Sing ditarik sapi iki apa jenenge? Pegon. Jadi saya sampean, daripada sampean memberikan aku Rubicon sih sebenarnya kasih aku pegon sapi lanang loro. Lemosin ngono, seneng aku apa. Jadi saya tuh tidak perlu apa ya? Mengenes-ngeneskan ini bahasanya apa? Saya ono telepon masuk nih. Halo? Halo. Halo. Selamat sore.